Hai guys, jumpa lagi di Unbox Anything. Kali ini kita dapat kiriman yaitu dari kota Shenzhen yang kabarnya ini adalah mainan yang sedang booming saat ini. Kita lihat apa isinya. Mari kita buka. Ada banyak ternyata isinya ya. Oh, oke. Fidget spinner dengan 3 jenis model dan beragam warna. Oke, jadi fidget spinner ini ada hard case-nya yang berbentuk bulat sekaligus soft case-nya atau sarungnya ya. Mari kita buka. Oh, yang ini apa? Warna model warna pelangi ya. Cukup berat karena ini merupakan metal logam. Oke. Ini pun warna pelangi juga. Bahan dari logam juga. Modelnya menarik pemirsa. Ini logam juga tapi lebih ringan daripada yang tadi. Ini model apa nih? 3 daun ya. Jadi daunnya ada 3. Bagus juga. Sama seperti yang sebelumnya, model 3 daun juga warnanya emas. Yang ini warna pink. Pink agak keungu-unguan. Oke, mari kita hitung bertahan berapa menit fidget spinner yang dikirimkan ini. Kita mulai dari yang paling kanan. 3 bulatan ya. 1, 2, 3. Oke, pemirsa. Jadi sekitar hampir 2,5 menit fidget spinner yang ini bertahan. Kita lihat yang ini apakah bisa lebih tahan lama atau tidak. Tapi sekali lagi saya informasikan bahwa pengujian ini sebetulnya tidak bisa diukur tingkat keadilannya, karena barangkali ketika saya memutar fidget spinner ini pun masing-masing dengan kekuatannya tidak sama. Saya hanya melakukan sebisa mungkin. Jadi mari kita hitung yang ini. Oke, pemirsa, jadi ini hampir mirip dengan yang sebelumnya, sekitar 2,5 menit. Yang ini 2,5 menit lebih sedikit ya. Yang tadi hampir 2,5 menit, jadi anggaplah sama. Kita uji yang ketiga sekarang. 1, 2, 3. Wow, justru yang ini yang lebih ringan bisa menembus angka 4 menit. Jadi ketika memutar ketiga fidget spinner ini, saya berusaha untuk menggunakan kekuatan yang sama, walaupun tidak bisa dipastikan juga karena banyak faktor kan. Dan hasilnya fidget spinner yang jenis ini bisa unggul agak telak dibanding yang model ini. Ya, model ini. Walaupun secara berat mungkin 2 fidget spinner ini lebih berat. Harganya sama saja, saya cek di tapau.com. 3 jenis fidget spinner ini harganya berkisar antara 20 sampai 25 yuan. Include dengan casingnya ini dan sarung yang ini. Ya. Jadi demikianlah video unbox kita kali ini. Kita telah membuka paket yang ternyata isinya adalah fidget spinner yang masing-masing jenisnya kita sudah ketahui ketahanannya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video Unbox Anything berikutnya. Bye-bye.